sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu juga yang ikut membantu kami. Kemudian, oh selamat datang Bapak Kamtib. Kemudian, Bapak yang hadir pada siang hari ini perlu perkenalan dulu kami dari KKN. Nama Masjid Al-Barakah RT 016 atau tempatnya di depan persis rumahnya Pak Gadus Mufuk. Monggo nanti Bapak semua bisa hadir untuk nanti kenalan sendiri aja ya Pak ya. Kemudian jabatannya ada Ketua LMDH Cendanawangi Desa Salebu. LMDH itu nanti apa bisa dijelaskan. Kemudian ada menjadi Ketua Kelompok Tani Ikan Minas Sejahtera Salebu dan menjadi Ketua BPD Desa Salebu. Semua yang mau mempertanyakan, menyiapkan pertanyaan untuk yang masih bingung mungkin dengan cara pemeliharaan. Ini pengades mau pamitan, saya tahan sebentar, walaupun ngatur. Maksudnya yang pertama, alhamdulillah, saya akan salat terakhir. Saya nggak nyangka ini ada Bapak Kades, ada Bapak Kades, ada Bapak tadi saya ini, kami arif itu ada dari Bapak saya. Disini saya melepus agak sulit. Setelah punya wijau itu namanya sebenarnya. Itu kan harganya udah beda dengan kebun. Semoga ini bisa jadi pak. Nah, hitung saja kurang lebihnya per sekali bertelur 5.000 kilo. Nah, seperti panas sawe. Nah, karena telur si mati berbeda bisin, padahal babi mulai mati nih. Jadi saya selalu ada, jumlahnya terbatas. Tapi karena saya berbentang pihak, maka selalu ada. Nah, karena belum gambar ya, saya belum tahu malah Mbak Susi urutannya bagaimana ya. Tapi intinya urutannya itu dari kebun. Saya bawa contohnya. Setelah kebun pindah sebulan, jadi wijoyong. Dari wijoyong pindah ke kolam, harus akan sering pindah kolam memang. Jadi begini, wadi medra, mereka tanya dewe. Kita tahan, ya, nanya lagi Pak. Ya, di sini kan nggak ada alat untuk mengukur pH itu untuk kira-kira bagaimana? pH normal kan di angka 7. Ini harusnya tugas Departemen Perikanan di Indonesia, Pak. Cuman kepala itu nggak pun cemeng. Kepalanya ini nggak pun dari mana. Sehingga, ya kalau nggak ada alatnya, ya kira-kira saja lah. Bisa kita ngomong. Nah, yang paling mudah itu, air itu dekat. Tadi kan katanya ada yang terlalu panas, terlalu panas, harus ditutup, tutupnya pakai apa? Dan cuaca panasnya berapa jam, hujannya berapa hari, kan satu hari semalam berapa jam itu ya, itu kira-kira bagaimana? Ini Pak, ramai, hasilnya bukan dari sungai, dari rawa-rawa, sampai banyaknya cilakir lah, hasilnya berapa karena cilakir lah, sama kan begitu. Jadi alam istilahnya begitu, panasnya tidak kayak parah, ngetak-ngetak, dan ramai kuat. Gramnya itu kuat banget. Dulu saya sering menemukan gram itu di pokok tapak kaki. Saya waktu itu kolonya menempat mana tanah, bedah balong, analisis longnya. Sehari berikutnya di bekas kaki itu gramnya masih itu. Tiga tahun berlalu panas itu luar biasa tinggi. Jadi kalau kepanasan banget orang masalah sebenarnya karena dia butuh full matahari malah. Yang jadi repot itu nek panasnya dikit-dikit. Atau naik adumnya jikit-jikit. Jadi tambahan, saya juga punya indukan jame ya, tapi sudah dirawat, tapi telurnya belum sesuai dengan yang tadi jenengan sampaikan katanya. Sudah bertelur? Sudah. Jumlah orang ya? Ya lumayan, sekitar 30-an. Biasanya diambil sama imam, nyakra. Oh iya. Jumlahnya orang jumlah telurnya per sarang berapa? Ya sekitar 5.000. Ya fokus nyundur potongnya itu. Masalahnya. Sedikitnya ditambahin banyak kan Mbak Kusit, berkali. Nek di balang-balang itu hampir pasti pulang saja timan. Karena urung tentu baju sinang keranjang harus sinang balang sama. Ini ku contoh. Contoh pertarona dulu ya Pak. Maksudnya airnya dicampur. Iya, campur-campur. Campurin tapi paronan apa gitu? Ini campur 50-50 ya sekitar 10 menit, 5 menit pun cuma main orang kaget dengan banyu baru campur ada
Pak Kiai ini. Anggya sing jenenge salah gawe suju. Semetu jentire. Ah. Ini bulan kembali. Mikir juga kita ada tas grogi mau gitu loh aku sampingan harusnya pakai batu gendang itu fungsinya banyak, satu buat rumpon pelindung ya nek nang lu jenenge rumpon di kolam gitu buat itu ya pelindung itu ya terus nek batu memang teorinya begitu dia kalau ada panas menyerap panas pas adem banget banyune ikan pelindung batu ikut hangat ya kan batu yang aman batu hitam ya pak sembarang batu lah sembarang batu hitam sembarang batu dan kan sebenarnya bawah batu membuat dia melepas panas cuma naik nang rumpun rumputan itu larang kalau untuk bus itu baru kejadiannya setelah 15 kalau mau jalan kalau nggak kan di kolam, ini kan bisa disedot. Sembayan itu wak resi kita ini wakelan ya. Itu nek ubur kan muter ya. Ubur apa? Sedotnya tadi ini. Airnya diganti separuh. Nggak kan di kolam. Nggak kan di kolam lebih praktis. Hanya muter. Berikutnya nggak di kolam lagi. Unik banget ya. Nanti minimal 2 kolam ya iya, jadi urutannya ini kalau 15 hari kan gosong algi pak gosong algi itu harganya sekarang di atas 80 100 sampai 100 itu dong jangkanya yang dong 125 sampai 200 aku jalan ini sekitar 10 sekitar 15 sekitar 15 nanti jadi setiap besaran itu harganya beda setiap besaran itu bagusnya pindah kolam yang paling murah atau murah kan kalau itu lumayan gede ya cuma resikonya itu kotor gampang lebu saya beberapa kali praktik ini